Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat-sahabat Agus Mebel Jepara? Dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga kita semua ya. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, seperti biasa, ini nanti saya mau sedikit berbagi video yaitu tentang ini saya mau mereview kursi tamu minimalis yang lagi laris manis di pasaran teman-teman ya. Ya, seperti ini kursinya yang saya dudukin ini. Ini nanti saya review. Namun sebelum itu, terlebih dahulu seperti biasa teman-teman ya, yang baru gabung di channel ini, saya mohon dukungannya kepada teman-teman dengan cara klik tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, supaya nanti ketika kami mengupload video-video terbaru, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi pemberitahuan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ya, nanti saya mau mereview kursi tamu gajah ya. Ikuti video saya selanjutnya. Ya sahabat-sahabat Agus Mebel Jepara, ini langsung saja saya perlihatkan penampilan kursi tamu gajah ya. Ini formasinya 3-2-1-1 plus meja teman-teman ya. Itu formasinya. Untuk bahannya ya, ini bahan kami menggunakan bahan kayu jati ya. Semuanya full kayu jati tanpa campuran kayu apapun teman-teman ya. Kemudian untuk warnanya, ini warna natural, natural muda ya. Sesuai permintaan dari customer kami, yaitu minta warna seperti ini teman-teman. Untuk warna teman-teman bisa request sesuai permintaan teman-teman. Kemudian untuk formasinya 3-2-1-1 plus meja. Untuk ukurannya teman-teman ya, yang bangku dudukan 3 itu ukurannya panjangnya 175 ya. Dari tanganan sana sampai tanganan sini, ini panjangnya 175 teman-teman ya. Kemudian untuk bangku yang dudukan 2 ini ya, ini panjangnya 125 antara itu ya, 125-an. Kemudian untuk yang dudukan 1 ini panjangnya adalah 65 cm teman-teman ya. Kemudian untuk apa itu namanya, untuk lebarnya ini sama teman-teman ya, semuanya lebar dari belakang sampai kaki depan itu lebarnya adalah 70-an cm ya, 70 cm. Oke teman-teman, itu untuk dudukannya. Sekarang untuk mejanya ya, untuk meja ini seperti ini tampilannya teman-teman ya, bawah ada jari-jarinya, ada raknya gitu. Untuk mejanya ini ukurannya 60x120 cm teman-teman ya, dan tingginya sekitar 42 cm gitu. Oke, itu untuk ukurannya. Sekarang ini saya perlihatkan untuk modelnya atau motifnya dari jarak dekat ya. Kursi ini sangat banyak diminati dari pelanggan-pelanggan kami karena memang kokoh ya, karena ini bahannya sangat tebal-tebal temenan ya, sangat tebal-tebal ya, dan bagus untuk bahannya, untuk pengerjaannya juga sangat halus. Nah, di sini ada variasi apa ini, bulat-bulat teman-teman ya, buat pegangan. Untuk sandarannya juga bagus seperti ini, bisa dilihat. Oke, cantik ya teman-teman ya. Sambil dibayangkan kursi cantik ini ada di ruang tamu teman-teman ya, ini memerlukan ruang tamu yang cukup agak luas teman-teman, karena memang kursinya lumayan besar ya.
Sekarang untuk harganya kira-kira berapa bang untuk kursi sebagus ini ya? Ini tenang saja, harganya tidak mahal. Harganya kursi gajah ini ya, dengan formasi 3211 plus meja, ini harganya cuma 5.800. Udah free ongkir untuk wilayah Jepara dan sekitarnya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk cara pesannya teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar video, yaitu 085-647-757-866. Oke, untuk pembayaran untuk wilayah Pulau Jawa bisa kasih DP terlebih dahulu buat tanda jadi, nanti untuk pelunasannya bisa dibayar di lokasi pengiriman gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian, tunggu video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.